بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة ولم يشكوها إلى الناس كان حقا على الله أن يدخله الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز وجل قال من استسلم لقضاء ولم يصبر على البلاء ولم يشكر على نعمه فليخرج من تحت السماء وليترك ربا سواه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tujuan kita sembahyang adalah mengingat Allah. Lima kali seharian dan semalaman latihan mengingat agar supaya di luar pada sembahyang ingat. Apakah di luar pada sembahyang itu ingat atau tidak tergantung latihan. Maka lima kali mengingat kepada Allah, lima kali latihan, apakah di luar pada sembahyang itu ingat tergantung latihan. Maka semestinya kita sembahyang itu ingat agar di luar pada sembahyang ingat. Maka kita sering membaca doa warzuqna nadhara ila wajhikal karim, dan kita sudah bicarakan dalam surga itu yang paling nikmat bertemu melihat zat Allah Ta'ala. Kata Abu Bakar urunulah, kata Abu Bakar, yang mendorong aku hendak masuk surga ini satu saja. Andai kata Allah Ta'ala tajalli dalam neraka, biar aku dalam neraka asal dapat memandang Allah Ta'ala. Yang mendorong aku hendak masuk surga hanya satu, Allah tajalli dalam surga. Allah menampakkan zat-Nya kepada orang beriman dalam surga. Jika Allah tajalli dalam neraka, biar aku dalam neraka. Itu daripada lezatnya memandang Allah dalam surga. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sirna. Bidadari, segala apapun yang diberikan oleh Allah di dalam surga itu sirna, tidak ada nilai dibandingkan dengan melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, berapakah kita diberikan jatah memandang zat Allah? Jawabannya mudah. Berapakah satu kali 24 jam banyaknya ingat zat Allah? Lezatkah tidakkah kita memandang zat Allah? Beraturan, beriringan, beriringan dengan orang kampung baginya kita lezat dan tidaknya di dunia ini ingat dengan Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kelezatan ingat dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini bisa diamalkan dengan tauhidul. Begitu asiknya ingat dengan Allah sampai ulama tasawuf
seperti yang diceritakan di dalam kitab Amal Ma'rifat oleh Sayyid Umar bin Farid berkata, walau khatar li siwaka iradatun ala khatiri sahwat qadaitu biridatun. Jikalau sedetik pun aku lupa kepada Allah, maka aku hukumkan diriku ini murtad. Allah. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apa yang kita ingatkan yang banyak di dalam otak kita? Apakah tenggelam di dalam nikmat Allah, panah di bintang nikmat Allah, panah di rezeki Nur Muhammad atau panah di segi harta benda, terserah dengan kita menggunakan otak. Yang banyak di otak kita apa? Apakah Allah, apakah Rasul, apakah harta, atau anak muda jiwa? Orang yang sudah asyik dengan Allah seperti mana seorang laki-laki sedang mampu kepayang cinta dengan perempuan. Apa yang dipandangnya itu adalah pacarannya, apa yang dipandangnya itu Allah. Seakan-akan Allah berkata di dalam motor, lihat aku lihat di dalam motor kami, aku lihat. Lihat di rumahmu yang besar itu, aku lihat. Bukan begitu pengertiannya. Ada belajar aku lihat di Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala di motor, mana Allah Ta'ala di rumah? Bukan. Ini orang tua ada kanak-kanak. Lihat kata Allah di mobilmu, dengan aku memberikan rezeki kamu bisa beli mobil. Lihat di yang besar, dengan rezeki yang aku berikan kamu bisa bikin rumah yang besar. Begitu seterusnya. Mudahan awal amalkan. Bertambah harta, bertambah cintanya dengan Allah, bertambah apapun yang dimilikinya, bertambah kecintaan kepada Allah. Bukan sebaliknya, bertambah harta, tambah sombong. Kembali kepada sembahyang. Apa perbekalan kita kepada Allah? Nah, ngapa nah kita bawa sanu kita kepada Allah? Andai kata sembahyang itu tidak benar, dengan bahasa Banjar, mun sembahyang kita tuh kada diterima, napa harapan dari sanu kita kehadirat Allah? Lapasan salawat belum tentu dibaca, zikir belum tentu kita baca, dalail belum tentu kita amalkan, murdah belum tentu kita amalkan. Satu-satunya amalan yang dapat diandalkan menuju hadirat Allah cuma sembahyang. Sekali lagi, puasa 12 bulan cuma sebulan, zakat sekali setahun, haji sekali seumuran, belum juga lagi. Yang dapat kita andalkan menuju hadirat Allah Ta'ala perbakalan kita salah. Kalau salah itu diterima, artinya mengerjakan sembahyang itu waspada. Kalau tidak benar, mengajilah, menuntutlah ilmu. Ketahuilah sembahyang itu rukunnya 13. Nah, 13 itu boleh tanya, itu syarat-syarat saja yang diutarakan. Nah, 13 rukun sembahyang itu orang bicarakan ada pun rakaat yang kedua ulangan dari rakaat pertama.
sekitar 1 menit kata ulama sudah termasuk tumakninah. 100 menit termasuk sudah tumakninah. Coba duduk di majelis taklim ini 2 tahun tidak selesai. Mengaji ilmunya 2 tahun belum selesai. Kenapa? Maka sembahyang itu Allahu Akbar, mengangkat tangan. Seperti itu makna. Ini Allah. Ini Allah. Allah. Alif Alif Lam Lam Ha. Nah, isyarat Allah. Sah matai ujuneh, mandak meletakkannya di atas, ini di atas, di ujungnya ujung, dan di bawah sah matai ujuneh. 2 lama mentalikan ujian orang. Kenapa mahkamah angkat tangan? Itu wa mayyuh dal hikmatah utiya khairan katira. Bila Allah memberi rahasia ilmu, maka dia mendapat kebaikan yang banyak. Allahu Akbar, kenapa mahkamah mengangkat kedua belah tangan? Kemudian kenapa yang kanan diletakkan di atas, yang kiri di bawah? Kenapa diletakkan ke atas pada pusat, ke bawah pada dada? Itu semua ada rahasia. Kada boleh ke atas pada dada. Allah. Kada baik. Ke bawah pada dada. Aku tiap pulang tak? Tukung gugur. Jarak kaki kiri dan kanan kadra sibrin sekedar sejangka. Coba peraturannya. Jarak kaki kiri kaki kanan sekedar sekilas. Jangan babirakah babuka, jangan bahkan tuk-tuk. Babirakah benar hintalunya lu gugur. Bahkan tuk benar hintalunya lu pacah. Itu rahasianya apa? Harus dikaji. Kita tidak mengaji rahasianya. Itu spesial enak Pak Piki. Spesial mengaji Piki rukun sama sama. Boleh pulang tadi kita bicarakan. Kesempurnaan sembahyang kata ulama tasawuf 6. Hadirnya hati kita kepada Allah itu 6. Kawan, tidak mungkin. Itu orang alim, orang punya kitab, orang belajar berkitab, kita. Pertama, hudurul qalbi. Yang kedua, tathir. Yang ketiga, taqdir. Keempat, haibah. Kelima, raja. Keenam, hayat. Campuran antara enam ini hati antara campuran salah satu yang enam. Apakah hudur kalbi, apakah tathib, apakah tahdhib, apakah haibah, apakah raja, apakah hayat. Itu ini campuran dimasukkannya ke dalam hati. Orang alim, kita kada alim. Yang mendorong kita supaya ingat dengan Allah adalah apa? Ingat. Inna salata, innal abda, la yusalli as-salata la yuktabu lahu sulusuha wa la usyura, wa innama yuktabu lil abdi biqadri ma aqala minna. Ini salah satu yang mendorong hati kita supaya ingat dengan Allah. Sesungguhnya seorang hamba, kata Rasulullah, mengerjakan sembahyang hamba itu tidak dicatat persentasinya berapa, tidak dicatat. Illa biqadri ma aqala minna, malaikat berapa banyak ingat dengan Allah. Andai kata sembahyang itu 5 menit, 2 menit ingat, 2 menit nilai, 3 menit tidak ada nilai, 4 menit
Ingat empat menit ada nilai. Yang ada nilai adalah ingatnya kepada Allah. Coba introspeksi diri kita, ke mana hati kita, kepada Allah kah atau kepada dunia? Orang bijak berkata, ulama berkata, di dalam sembahyang itu ada tiga kiblat. Nah, jarang kita mendengar kita sebutin kiblat, tiga kiblat. Ya, coba kan beradana, sisihkan waktu. Ulun sudah mendatangi lawan dia. Ulun jual murah sudah. Jual murah sudah. Capek-capek sedikit datang. Hujan-hujan datang. Terserahlah masyarakat. Hendak datang anak-anak terserah. Walhasil ulun sudah menghargai kurang kapuas, terserah kurang kapuas, menghargai kada alam ulun terserah. Tiga kiblat kata ulang besar. Kiblat pertama dada, Ka'baitullah. Kiblat dada, Ka'baitullah. Kiblat hati ke Allah, kiblat mata ke pasujudan. Tunaikanlah haknya tiga kiblat. Mata kiblatnya ke pasujudan, tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke depan, tidak boleh ke atas. Kemana kiblat mata ke pasujudan? Makanya pasujudan itu sunat diletakkan kain putih. Mun sajadah tak ganggu anda kain putih. Amun sambil meramal baik anda kain putih. Allah. Ketuan pun memberi sajadah. Tahun dahulu sini memberi ini. Tahun ini Abah Nyakudin tolak pak. Ada jaka memberi sajadah. Maka sajadahnya buruk sudah, kena pulang. Mengaji di ulama mengaji. Tutup, letakkan kain putih agar jangan meramal macam-macam. Sunat. Kalau nya kada taganggu, silakan sajadah. Kiblat hati ke Allah. Kiblat dada ka baitullah. Wa'ti kulladhi haqqin haqqa, tunaikan hak mata ke pasujudan, hak dada baitullah, hak hati ke Allah, tunaikan. Nya suhana arah ujar seumuran kiblat tiga suruh bakre nyaman marahan kiblat tiga mau kiblat satu tinggal aja seorang dua nyarah aja rekam udah damar. Ulun kembali membicarakan kelebihan sembahyang. 11 sembahyang itu keistimewaannya daripada ibadah lain. 11 kadada di lain ibadah. Keistimewaan sembahyang itu 11 yang tidak didapat daripada ibadah lain. Ulangi, arti istimewa itu kan ibadah sembahyang itu istimewanya nilai kadada di sembahyang aja itu naran istimewa. Contohnya di hadapan ulunnya ada kopi susu pas kopinya pas susu karena kayak itu pak maka
ancam tanah anggur. Lain, lain. Nah, mau ditinggal itu duduk ini jauh nih. Rajin muka. Langganan itu tanduli ya. Wa ma'na akhbar. Jaman akhir. Ini sini, Pak Ulu. Ya, nerilah, nerilah, Pak. Nerilah, itu namanya istimewa. Teh pulang. Haji Wahab warung pas. Malah lengkap kan. Bingung nang mana nang gilir nang mana nang diminum istimewa. Istimewa itu istimewa itu orang baca pian pan ada nah itu namanya istimewa. Sama contohnya sembahyang, apa istimewanya sembahyang 11 kadada istimewanya dari 11 di ibadah yang lain. Maksud kami membicarakan ini tidak lain agar supaya merasa besar dengan sembahyang, merasa besar di dalam hati mengerjakan sembahyang. Bahkan ulama tasawuf begitu mendengar orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lega hati, gembira, syukur Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah Ta'ala memanjangkan umur nona, bertamuan pula rasa. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allah Ta'ala memanjangkan umurku, bertamuan pula rasa. Ya Allah, tolongi ulun sampai yang asar nih ya Allah. Syukur Alhamdulillah Allah mewajibkan. Cakanya Allah menyunatakan lawan umur kada sambayan. Alhamdulillah Allah mewajibkan. Berarti Allah sayang lawan aku nih. Dipaksa disuruh akan sambayan. Syukur Alhamdulillah. Itu urang rasa. Ada urang bunga mendengar adzan lain urang. Maaflah, sambil bongol. Karena ada jual bongol. Siapa anak pun sambil karena ada jual kurang bongol. Mendengar kurang ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bongolnya aja. Semayang pulang. Nak rasakan nali. Nah, pun seorang di tempat TV terus. Nah, maksud dulu supaya sembahyang itu rasa besar. Ulangi lagi. Wa kana Ali bin Abi Thalib idza qama ila shalah irta'ata ma wasallu. Allahu Akbar. Adalah Sayyidina Ali apabila beliau berdiri mengerjakan sembahyang. Menggatar Sayyidina Ali itu daripada merasa besarnya sembahyang. Nih jara Sayyidina Ali gara-gara sembahyang ini bisa menciptakan, bisa mencerbuskan diriku dalam neraka 500 tahun. Abu ya, sampai di sinilah keimanan kita sembahyang. Adalah sampai sudah hendak sembahyang itu menggatar ketakutan lawan Allah. Karena kita kurang ilmunya. Sampai menggatar badan Tuhan. Kita kada sembahyang rana berdepan lawan Allah Ta'ala. Pina, Mbah, siapa yang dihadapi itu sia-sia? Sekedar keimanannya kepada Allah. Nah, yang dihadapi itu siapa?
Bahkan di dalam hadis Rasulullah, Allah akan menghadap kepada hamba selama hamba itu mampu menghadap hatinya kepada Allah. Nah, lalu kita bicara kelebihan sembahyang. Ada sejumlah sebelas. Pertama, sembahyang adalah garis pemisah antara muslim dengan kafir. Apa tidak perhatian kita mendengarkan berita bahwa berita baru-baru ini ada orang baku di berita yang tahu yang lagi tasbih harus mengatakan guru tadi terbenar jalan ada ulun berpikir kayak itu juga betapa mudahnya ulang membodohi umat Rasul di akhir zaman sampai bakaku Jibril ada pengikutnya begitu mudahnya ulang membumuli umat Rasulullah daripada bodohnya umat Rasul di akhir zaman. Manusia bakal Jibril. Iya tuh ada jenang percaya banyak pengikutnya 40-an pengikutnya. Mun kita orang nang Islam nang punya ilmu pengetahuan, Jibril itu malaikat. Nah, itu daripada jahilnya manusia di akhir zaman. Bayangkan di akhir zaman, belum lagi Dajjal turun. Dajjal turun itu, Dajjal itu diberi keistimewaan istidraj oleh Allah. Manusia kelaparan, tidak ada yang punya makanan, hanya Dajjal. Pada ketika Dajjal menanam pisang misalnya, ditanamnya besar saja, besar bisa dari membuah masak. Siapa yang mengaku jadi, siapa yang mengakui dia Tuhan, diberikan sumbang oleh Dajjal. Belum lagi nangkai kita istimewaan 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 Allah sudah berbahaya. Nah apalagi zaman yang Dajjal ini bahkan belakangan ini makaramat kada istimewa kada apa kada sambahyang bahasa Indonesia banyak juga pengikut. Allahu Akbar. Maaf artinya apa guru kali betapa mudahnya orang membodohi umat Rasul dan betapa mudahnya umat Rasul di akhir zaman ini. Saya beberapa kali berteriak melalui media cetak, melalui media elektronik berteriak, hai pejabat, hai pejabat dan konglomerat, jangan kamu rusak umat Rasulullah ini, jangan. Sudah memperbaiki keadaan mah rusak dengan tahun baru. Biar musik, adakan tangan lapang, perusahaan madakan. Pejabat memberikan izin, siapa yang memberikan izin, siapa yang mengadakan, orang bergaul bebas di tanah lapang, berapa dosanya khusus diberikan oleh pejabat yang mengizinkan. Sarik-sarik ya. Jujur kan, kada punya salah, tagur. Aku ini minta dukungan, kalau ini guru kali jujur kan. Jujur kan. Ini jalan kita, makanya berenang mengalami berarti. Nah dalilnya apa? Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil iya. Guru tarik rapet banget. Ada mendukung lah lu. Kenapa takutan? Biar mati kita dibunuh orang berapa juga mati syahid kita.
Ambrosini. Saya tidak hirik melihat Dr. Azhari terlebih dia masuk ke dalam surga. Oh iya, mensurga atau neraka? Itu keyakinannya. Kita keyakinan kita membela yang memadakan. Karena menyadari orangnya juga ada, mencuma memadakan. Jangan coba-coba menjadi jabatan tinggi, mentang-mentang jabatan tinggi, lalu undang artis, lalu gibiar musik, baranamian, gara-gara jabatan tinggi itu, gara-gara sugih. Maka kesugihan itu membantu dakwah Rasul. Jabatan itu untuk menyelamatkan umat Rasul. Jangan gara-gara jabatan merusak umat Rasul. Karas kebut. Aku rambut takut. Karas. Malam kainan di luar kaki luar karas saya lain itu lain. Maju agar membela yang benar. Pikirnya. Lombok aja maju tak bergerak membela yang benar pikir. Ayat berapa ya? Partai dalam pikirannya paling lebih laku mana dua-dua? Partai lawan pikiran betul orang maka itu kalau ada partai lebih laku pikiran daripada partai. Apa maksud partai baik pikiran ya ayo aku dah aku aja punya laksana bibir-bibir mas banyak nak biar marahin ada sembarang kawin ini tidak kaget apa kasnya kawin ini anak pak kakas itu maksudnya suge ada habis ini garis pemisah antara kafir dengan Islam mudah aja rumusannya anak kuni Islam kah kada sembahyang kah kada laki kuni Islam kah kada sembahyang kah kada nyaman aja tapi apabila ingkar terhadap kewajiban banyak sembahyang banyak dah nah pegarannya ada wajib juga nah itu kafir. Banyak, bayar banyak. Ayo, awalnya itu dua rikam aja. Aku nih tentang air. Air. Ada populer. Apa hawa? Ayo, wajib lah, baik populer. Bisa, tapi pasti. Dololah, kayak dololah. Nang sampai kafir ini. Mengintingkan terhadap kewajiban ujarannya ada wajib mantal as-salata mu'tamidan faqad kafara jihad bainal muslimi wal kufri tarkus bainal muslimi wal kufri tarkus perbedaan antara muslim dengan kafir cuma pada saat Rasulullah mendukur daerah Taif orang Taif itu dikepung oleh sahabat mereka kalah dalam peperangan maka tunduk kepada Rasulullah dan tunduk kepada sahabat siap masuk Islam tapi ada usul kata orang Taif jangan dibebankan kepada anak sembahyang yang di bawah kalau mengucap dua kalimat syahadat beres kalau puasa bulan Ramadan bisa sampai puasa
Kalau haji boleh. Kalau zakat kami keluarkan. Tapi jangan dibebankan kepada kami sebagian yang lima membangun aktivitas kami. Ujar orang lain. Dengan pendek Rasulullah menggaris bawahi permohonan orang lain ini. Kayak apa? Bainal kufri wal bainal muslimi wal kufri tarakusrah. Perbedaan antara Islam dengan kafir cuma sembahyang. Bila ikam sembahyang muslim, bila ikam ada sembahyang kafir. Jadi siapapun yang mengajarkan apapun keistimewaannya, bagaimanapun potongannya, selama kada mewajibkan sembahyang, jangan didengari ceramahnya. Jelas kada? Apapun pangkatnya, status kedudukannya, apapun keistimewaan diberikan Allah Ta'ala istidraj, apapun dan kebagaimanapun potongannya, selama kewajiban sembahyang kada wajib, ia bilang jangan didengari ceramah. Oke? Oke, oke, ya dia. Satu. Kedua, sembahyang adalah satu-satunya ibadah yang mula-mula dinaikkan. Allah. Zakat, puasa, haji, birrul walidain, apa saja yang kita kerjakan di dunia ini yang mula-mula dipertanggungjawabkan sembahyang. Dasar dalil awalan ma yuhasabu 'alaihi 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Fa in wujidatan matan kubilat min wasa'il 'amal. Wa in wujidat naqisatan ruddat min wasa'il. Setelah terjadinya kiamat, Allah memeriksa sekian banyak amal ibadah hamba sembahyang yang rasa. Jika didapat sembahyangnya sempurna, sempurna dengan pengertian, sempurna kumaminanya, sempurna syarat dan rukunnya, kubilat mimpi sembahyangnya itu diterima. Wasa'ir amali dan ibadah yang lain diterima. Jika didapat sembahyangnya itu naqis, Allah bukan tarikat. Wa in wujidat naqisatan, jakanya Rasulullah membawa wa in wujidat tarikatan, jika ini akan ada sambayang kurang lebih. Ini wa in wujidat naqisatan, sambayang sambayang tapi kada sempurna. Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Kita mengaku makanya ulun kembali ulun-uliki pembicaraan imbah salam untuk astagfirullahaladzim. Satu-satunya ibadah apabila kita salam, satu-satunya yang diperintahkan istighfar 3 kali. Buka di dalam kitab Sittinul Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. 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 Ulun minta ampun ya Allah. Minta ampun ulun ya Allah. Alu sampai yang ulun ini kan bujur. Minta ampun ulun, minta ampun ya Allah. Ini kayaknya nih bahasa nih. Astagfirullahaladzim. Di 3 hari pulang rayau pulang. Alhamdulillah. Hampir menangis batin kita. Mengaku sembahyang karena kayak orang alim ya Allah. Ulun jahil. Sembahyang ulun ini banyak kalah karuan ingatan kemana-mana kau ulun. Minta ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allah bilang.
Astagfirullahaladzim. Atau panjang bisa dia astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum min jami'il ma'asi dunul dhahir wa batin, macam-macam. Atau astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabatul hamsir. Layau kamu hamsir. Sama dong kayak juga semalam kayak nembalo mandi wajib gue mandi wajib air alim tahun baru ya kawin akan jadi mandi wajib kelancaran sehingga lancaran mandi wajib tuh nawa itu raf al hadir akan anu jamil badani fardan alaiya lillahi ta'ala Allah. Biar tulis tiga dua adalah salat adalah langsung diterima tanpa perantara. Salat adalah ibadah langsung diterima tanpa perantara. Dapat ilmu langsung diterima perintah salat itu diterima tanpa perantara. Ngerti kan? Isra Mi'raj. Perintah sembahyang berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Itu langsung Rasulullah dijemput fa'awha ila abdihi ma'awha. Muhammad, kuwajibkan kepada engkau dan kepada umatmu lima kali dalam besar bahadapan. Ceritanya panjang. Waktu Rasulullah berada di Mustawa, tashhadu fi hadza durida wa tatalaqa awatifar rahman wa sawabidhal quyudati bi aidil khudu'i wal ikhbar, antara khaliq dengan makhluk, antara habib dengan makhluk berdua. Rasulullah Allah tajalli di mustawa pahal rasa aji dan tersungkur. Nah, kalau Rasul memberi salam kepada orang lain assalamualaikum cukup, tapi lawan Allah berbeda. At-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatul lillah. Dijawab oleh Allah, kalau orang lain alaikumussalam, jawab lain, berbeda dengan lain. Hamba ini dikasihinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi oleh Allah untuk bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Nabi Muhammad menyaksikan Allah. Allah menjawab, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tashhadu bi hadza. Tanpa perantara kewajiban ini terima. Berbeda dengan puasa. Turun Jibril, ya ayuhan ladina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Berbeda dengan zakat, turun Jibril, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Kada da tawaran awan, kada kau berdiri. Kadang kau berdiri, kadang kau duduk, berbaring, bertelanjang. Kadang kau bertelanjang, maisyarat dengan kelopak mata. Kadang kau maisyarat dengan kelopak mata, hati semua. Kadang kau hati sembahyang akan menjadi. Selama akal normal.
selama itulah kewajiban salat tidak lepas. Walaupun seluruh batang tubuh kaku tidak bisa bergerak, tapi akal normal masih, walaupun hati semayang, biar kada bauduan Allah memahdir. Kada bauduan, kada kawa lagi orangnya bergerak kada kawa. Tetap walaupun hati semayang. Kalau ditinggalkan sanksinya paling berat. Buka di dalam kitab Daqaiqul Ahbab, sewaktu kada sembahyang harus tahan menyandang siksaan api neraka 500 tahun. Allah, 500 tahun sembahyanglah kita sudah sembahyang bujur lah. Itu pertanyaan untuk kada dapat dijawab. Belum dapat kita jawab. Bujurlah sama yang kita gawe itu belum dapat. Tidak ada melalui telek, tidak ada melalui pek, tidak ada melalui antar lokal, tidak ada melalui isinjil gigi, tidak ada melalui telepon dan handphone bahwa sembahyang kita pasti diterima. Ini kita sedih. Satu saat merenung, kayak apa sembahyang terima Allah? Timbul ada khawf takutan, timbul ada raja mengharap diterima takutan kalau ada diterima. Lima ratus tahun bukan bilangan yang sedikit dan masa yang sebesar 500 tahun, apalagi dalam neraka hanya dengan waktu kurang lebih 5 menit bisa menjampakkan diri dalam neraka 500 tahun di dalam kitab Daqaiqul Ahbab. Insyaallah imam mendengar ini kita timbul kita takut, tidak berani meninggalkan sembahyang. Siapapun belajari nang bebas sembahyang kada percaya. Dah jadi guru bakri terakhir bacaannya tenang banyak. Nang tasawuf tu kada bisa bayangkan lagi, biasa sampai waktunya ingat. Iya sudah itu nang iya. Itu kada Islam, itu agama ilim. Rasulullah aja tawar rahmat kada mah. Ya Allah. Dalam tu sunnataman ahya dzalama ila anistakat kadama hudurami warami sampai bangkak. Nang sunat, napa lagi wajib. Makanya guru talib kita kalau membaca manakib aulia-aulia Allah itu malu kita. Dua Zulhijjah membaca manakib Ihsan, malu kita. Ihsan itu sedikit tidur. Bila beliau bangun jam berapa aja kada tidur lagi. Sampai kena sembahyang isyarat timbul matahari isyarat sampai antara jam 8 jam 9 duha 12 yang paling menarik dalam riwayat itu semua yang dikerjakan oleh sesaman sebelum masa balik. Ujar guru sahubol bila halus di sini jangkal ba'amah tuha ba'arama. Bila Tuhan yang kalba amal pada dasar lagi karamat lain dalam kubur jadi bujurlah halus lagi muda yang kalba amal Tuhan berkaramat hasilnya apabilanya Tuhan bama tidak ada lagi masa karamat itu dalam kubur jadi kalau inya halus pegawai rajin jangkal menuntut jangkal pegawai sugih Tuhan ngetik Tuhan muntuha cangka mati diri. Nah itu contoh-contoh yaitu orang anak-anak ada lagi anu lagi muda kada tahu diurusan, kada tahu di tahun baru, kada tahu di kotongan, kada tahu di pacaran. Allah dimasukkan ke dalam mata tiada hari tanpa mencintai Allah. Karena inya yakin bang nama ada akan seorang Allah, nama memberi rezeki Allah, nama hidup akan Allah, nama mati akan Allah. Coba malu kita dengan Nabi Ibrahim. Umur 7 tahun alladzi khalaqani fa huwa yahdi walladzi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fa huwa yashfi. Umur 7 tahun
Allah lah yang menjadikan aku. Allah lah yang memberi petunjuk lawan aku. Kalau aku lapar dan memberi makan aku Allah. Kalau aku haus dan memberi makan, memberi minum aku Allah. Kalau aku sakit dan menyembuhkan aku Allah. Orang sekarang bergeser. Nah menjadikan aku Allah. Kalau aku lapar dan memberi makan di pagi makan. Kalau aku haus dan memberi minum aku adalah tuan rumah kurang apa nanti kurang air hidup. Kalau aku garing nang mau bati aku nang menyembuhkan aku dokter spesialis. Supan kita anaknya itu nang dimasukkan ke dalam hati sehingga sampai tergila-gila lawan Allah Ta'ala. Ini kan ada tergila-gila lawan pacaran. Padahalnya tuh surga ada di sini, neraka ada di sini, neraka ada. Jauh di mata, dekat di tahi. Di hati. Allah, naga lima. Sembahyang adalah amalan murah dikit. Hah? Amalan murah rezeki sembahyang. Maaf, kajawa-jawa mengaji tuyul nasugi. Sembahyang yang bujur murah rezeki. Dalil kada puas kada bedel. Ya Abu Hurairah. Murah laka bisalah wastabir alaih. Satatika rizqa min haitsu la taqtas. Jaka artinya bahasa kampungnya. Biar kada berusaha amun sambahyang bujur rezeki datang aja. Tapi amunnya sambahyang kada bujur biar bampas panggung berusaha makin urusan. Jelas sudah? Jelas kah? Jelas ingat situ aja. Separuh aja. Nah, lalu timbul merasa rasa besar sembahnya. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat silaturahmi berkumpul, berkat kita membaca maulid, berkat menjunjung perintah Allah menuntut ilmu mengetahui. Allah mengampuni dosa secara dan batin. Begitu pula dosa ibu bapa kita. Seperti mana Allah telah menghidupkan kita beriman. Sehingga kita tidak dicopotnya waktu sekarang dan mau mati dalam keadaan beriman. Segala hajat yang permintaan kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Lebih-lebih kita mengerjakan sembahyang, ketiduran dan kelalaian kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita dalam mengerjakan sembahyang yang tidak benar. Semoga Allah mengampuninya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita terhadap sembahyang yang kita tidak benar melaksanakannya. Begitu pula anak buah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ar-Rahman. Dia kan aku dua ini masa. Surat dari dalam ta'adil. Wa ilmahu bi'alaihim wa Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa tafadhal wa syarif wa majid wa karam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zidna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'ilmi. Allahumma hdina bi huda. Allahumma hdina bi huda. Allahumma hdina bi huda wa ja'alna mimman yusari fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna wa dhurriyyatan mimman khalafa amraka wa asa. ولا تجعلنا وذريتنا ممن خالف أمرك وعصى ولا تجعلنا وذريتنا ممن خالف أمرك وعصى اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب خزائن علمك
وافتح لنا أبواب خزائن علمك، وافتح لنا أبواب خزائن علمك، وألبسنا يا رب بلباس عفوك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا سالمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا وذريتنا بالصالحين، وألحقنا وذريتنا بالصالحين، وأدخلنا الجنة مع النبيين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تفضل.